الصالحات. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أفضل السلام وأزكى الصلوات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رحمه الله yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang telah menjalankan di waktu malam akan hamba-Nya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Masjidil Haram di Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis yang telah kami berkati dikelilingnya supaya kami tunjukkan kepadanya akan ayat-ayat kami yakni tanda-tanda ketuhanan kami. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang hormati pengerusi majlis Al-Fadhil dan Imam pengerusi dan juga kuasa masjid, hadirin dan hadirat yang dihormati dan kasih sekalian, menjadi kelaziman kita bila tiba bulan Rajab disambut peristiwa Isra dan Mi'raj. Ramai hanya sekadar mendengar cerita Isra dan Mi'raj tetapi tidak mendalami hikmah yang berlaku di sebaliknya. InsyaAllah saya akan cuba menguraikan hikmah-hikmahnya yang tersirat yang dianalisakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab yang berkait dengan hikmah hukum syarak. Peristiwa yang besar ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dhif kerajaan Allah. Bukan peristiwa besar kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bahkan peristiwa besar kepada seluruh manusia dan seluruh alam. Firman Allah taala dalam ayat yang lain dalam surah Isra juga, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, dan tidaklah kami jadikan perkara-perkara yang engkau lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj itu malaikat menjadi ujian kepada manusia, bahkan manusia yang telah beriman di masa hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang kembali semula murtad keluar daripada agama Islam bila mendengar kisah Isra dan Mi'raj. Bagaimana perkara yang menakjubkan ini boleh berlaku? Terutamanya kepada mereka yang mendalami ilmu sains dan teknologi lebih menakjubkan lagi. Satu perjalanan yang sangat jauh di luar daripada ukuran kemampuan manusia dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam tetamu kerajaan yang ada dalam dunia.
dibawa melawat ke dalam bilik gerakan negara, dibawa melawat ke beberapa kawasan-kawasan yang tertentu. Adapun Nabi Muhammad SAW di malam yang bersejarah itu dibawa melawat alam yang luas, alam dunia dan alam akhirat, alam langit dan alam bumi, alam nyata dan alam ghaib. Ditemukan dengan tayangan perjalanan hidup manusia sejak Adam alaihissalam sehingga hari kiamat dan seterusnya. Ditemukan dengan para anbiya, ditemukan dengan para malaikat, ditemukan dengan gambaran manusia-manusia yang baik. Ditunjukkan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam perjalanan hidup ini. Ditemukan dengan syaitan dan iblis. Ditunjukkan syurga dan neraka. Perjalanan di luar kemampuan ukuran akal manusia dan alat-alat yang ada. Jarak jauh di antara Mekah dan Baitul Maqdis memerlukan perjalanan beberapa hari dan malam. Disambung pula perjalanan ke langit sehingga ke Sidratil Muntaha, mengatasi langit yang ketujuh. Sedangkan langit dunia yang disebut dalam Quran, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lish-shayatin wa'atanna lahum 'adzaabas sa'ir. Dan sesungguhnya kami telah hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu matahari, bulan dan bintang-bintang cakrawala. Dan kami jadikan daripadanya serpihan-serpihan yang merjam syaitan-syaitan yang mencuba untuk mencuri rahsia langit, terutama selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kami sediakan untuk syaitan-syaitan itu azab yang membakar. Ahli-ahli sains angkasa lepas pada hari ini mengukur jarak bintang cakrawala yang mampu diukur. Ada di antaranya tak mampu diukur. Dikatakan sehingga perjalanan beberapa triliun tahun kelajuan cahaya. Itu bintang yang berada di langit dunia. Bukan 1 juta, 2, 3 juta, 1 bilion. Triliun tahun perjalanan cahaya, bukan perjalanan suara. Bagaimana Isra dan Mi'raj boleh berlaku pada diri Nabi Muhammad SAW? Kepada mereka yang memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran Al-Karim, sudah cukup dengan perkataan Subhana. Subhana alladhi asra bi'abdihi layla. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Perkataan Subhana dalam ilmu bahasa Arab adalah maf'ulul mutlaq. Dalam ilmu nahwu maf'ulul mutlaq, perkataan yang mempunyai makna yang sangat tinggi. Maha suci, terjemah dalam bahasa Melayu dengan maha suci, merupakan ucapan tasbih yang kita ucapkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Disebut dalam hadis perkataan subhanallah yang diulangi 33 kali diampunkan dosa-dosa lapisan pasir
yang ada di bumi. Dikurniakan darjat yang besar di sisi Allah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Perkataan yang ringan di lidah, berat timbangan amal pada hari kiamat. Perkataan subhana, maha suci Tuhan, yang sama dengan makhluknya, yang tak mampu diukur dengan makhluknya. Tuhan yang maha suci inilah yang menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Subhanalladzi asra, maha suci Tuhan yang menjalankan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Tuhan yang menjalankan seluruh langit dan bumi. Lama dan sekejap. Jauh dan dekat. Walaupun berapa triliun kilometer, triliun tahun, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh menghapuskan jarak masa. Boleh menghapuskan jarak jauh. Boleh menghapuskan sebab-sebab alam makhluk ini untuk melakukan Isra' dan Mi'raj pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini boleh meyakinkan kita, menjadikan kita beriman kepada Isra' dan Mi'raj. Mengapa perlunya dijemput menjadi tetamu Allah pada malam yang bersejarah itu, untuk melihat alam yang luas sebelum daripadanya Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul kepada seluruh alam, berbeza dengan rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Diutuskan kepada kaumnya sahaja, bangsanya sahaja, umatnya sahaja, di zamannya sahaja. Adapun Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh dunia. Semua rasul yang diutuskan oleh Allah membawa mesej risalah daripada Allah untuk membetulkan akidah dan cara hidup manusia. Bukan sahaja diri, termasuk masyarakat dan negara. Maka nabi-nabi dan rasul bukan sahaja berdepan dengan rakyat biasa, berdepan dengan kuasa-kuasa besar di zaman masing-masing. Nabi Nuh bukan sahaja berdakwah, mengajak kaumnya beriman, dalam masa yang sama menghadapi golongan al-malak. Wa qala al-mala'u min qaumi, ini ayat Quran mengulanginya, dan berkatalah golongan al-mala', al-mala' ini ialah pemimpin, raja-raja, menteri dan sebagainya. Ini al-mala'. Nabi Nuh berdepan dengan al-mala'. Nabi Ibrahim berdepan dengan Namrud, raja yang memerintah kerajaan Babilon, Babilion, kuasa besar dunia di zamannya. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun yang berkuasa di zamannya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di Mekah, di bumi yang kering kontak, bumi yang tidak ada sumber ekonomi sedikit pun, yang tak ada hasil, tak ada industri, tak ada kebun, tak ada ladang, bagaimana Nabi yang dilantik pada seluruh manusia ini boleh berdepan dengan seluruh dunia? Kuasa besar Parsi, Rum, China dan India, Mesir dan lain-lain. Belum lagi ada kuasa besar yang ada pada hari ini. Di Mekah sudah menerima tentangan yang ganas. Berdepan dengan kaum Arab yang terkenal dengan ganas, menimbus anak perempuan hidup-hidup, merampok, menyamun, membunuh, dan apa sahaja kejahatan boleh dilakukan.
dipilih dari kalangan Quraisy, kabilah Arab yang terkuat, kalangan kabilah Arab. Namun di peringkat awal telah menerima penentangan daripada kaumnya sendiri. Bagaimana nak menyampaikan Islam ke seluruh dunia? Di Mekah sudah dikepung. Dan Nabi SAW menunjukkan istiqamah, menunjukkan keteguhan pendirian yang hebat mengatasi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Mengatasi Nabi Ibrahim, mengatasi Nabi Nuh, mengatasi Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Contohnya Nabi Musa alaihi salam merayu kepada Allah. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabili rabbana tumis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul 'adabal alim qala qad udibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun. Berkatalah Nabi Musa berdoa kepada Allah, diaminkan oleh Nabi Harun. Musa berkata, wahai Tuhan kami, mengapakah engkau beri pada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dengan perhiasan dunia dan harta yang banyak? Dengan harta yang banyak ini Fir'aun dan pembesar-pembesarnya telah menyesatkan manusia berjalan. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka, tutupkanlah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman, malaikat mereka telah melihat azab yang pedih. Tuhan menjawab, ujibat da'watukum, doa kamu dua Musa dan Harun diperkenankan. Fastaqimah, kamu berdua mesti istiqam, teguh di atas jalan yang betul, jangan berganjal. Wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun, jangan ikut jalan mereka yang tak mengerti. Yang tak mengerti ini yang merasakan bahawa perjuangan Nabi tidak akan berjaya sampai bila-bila masuk, ataupun mereka yang mahu menang segera diturun bala kepada mereka menentang Nabi itu. Padahal itu juga Nabi Ibrahim dengan doanya, Nabi Nuh dengan doanya, Nabi Musa dengan doanya. Hadapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah menghadapi cabaran di kalangan pemimpin Quraisy, dicabarkan jawatan menjadi raja, ditawarkan, Nabi tolak. Ditawarkan kekayaan harta benda, ditolak. Sebabnya bukan sekadar menjadi raja, menjadi pemimpin, tetapi menunaikan perintah Allah yang diamanahkan kepada dia. Semua tawaran ditolak. Dicabar sebab berdoa kepada Allah, jadikan sungai di Mekah, ciptakan kebun di Mekah, suburkan bumi Mekah. Semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Itu urusan lain, urusannya untuk menyampaikan perintah Allah terlebih dahulu. Bila tawaran ditolak, pengikut-pengikutnya ada yang dibunuh, kalangan para sahabat yang awal masuk Islam. Yasir, isterinya semuanya dibunuh. Bilal, Ammar dan lain-lain disiksa. Tiba-tiba dua orang yang berpengaruh, yang memelindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Seorang wanita hartawan, dermawan yang disegani oleh penduduk Mekah. Kemudian Abu Talib, bapa saudaranya, yang disegani juga meninggal dunia.
menyebabkan peluang boleh dilakukan apa sahaja terhadap batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibelasah dan dirancang untuk dibunuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif tidak berganjak dalam dakwahnya. Pergi ke Taif mengubah strategi, mengatur langkah, berpindah ke tempat lain, mengajak pemimpin-pemimpin saqif di kalangan penduduk Taif beriman kepada Allah. Tiba-tiba pemimpin saqif lebih ganas. Nabi SAW dan sahabatnya Zaid bin Harithah dibelasah dalam perjalanan berundur sehingga jasad-jasad mereka berlumuran dengan darah. Berlindung di kebun dan bermunajat kepada Allah dengan munajatnya yang masyhur. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillah tahilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbi anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila 'aduwwin mallaktahu amri illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali, hingga akhirnya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepada-Mu. Lemahnya aku, tiada kekuatanku. Lemahnya helahku dalam menghadapi mereka. Engkaulah Tuhanku, engkaulah Tuhan orang yang lemah ditindas. Kepada siapa engkau serahkan aku? Adakah engkau biarkan aku kepada orang yang jauh, yang tidak mengenaliku? Ataupun kepada musuh yang boleh melakukan apa sahaja terhadapku? Jika sekiranya tiada murkamu, nascaya aku tidak berdoa. Dalam doa ini menyatakan kebimbangan murka Allah kalau dia belum lagi melaksanakan tugas dengan sempurna. Padahal tubuhnya sudah berlumuran dengan darah, dia belasah merasakan dirinya belum cukup lagi menjalankan tugas. Dalam perjalanan pulang didatangi oleh malaikat, sehingga sampai di Mekah didatangi oleh malaikat. Malaikat memohon izin untuk mengangkat bukit buka Mekah itu, dihempaskan ke atas orang-orang musyrik. Semuanya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, jangan. Walaupun mereka yang ada pada hari ini tidak beriman, boleh jadi anak mereka, cucu mereka, duriat mereka akan beriman. Di sinilah ketinggian peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Maka Allah menjemput menjadi tetamunya untuk melihat alam yang luas, bukan melawat bilik gerakan yang kecil. Biasa kerajaan di dunia ini dibawa ke dalam bilik gerakan negara ataupun bawa ke mana-mana tempat yang tertentu. Ini dibawa ke alam yang luas, alam langit, bumi, dunia dan akhirat. Ditemukan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam. Ditunjuk di mana perginya mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Di mana perginya mereka yang menentang Allah. Ditunjukkan alam yang luas. Dunia tempat kita berada ini laksana habuk yang halus sahaja. Maka seluruh kuasa-kuasa besar dunia yang dihadapi oleh Nabi SAW adalah habuk yang halus di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk meneguhkan semangat dan jiwa Nabi SAW, ditemukan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Beberapa kali di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa, dijemput semayang berjamaah,
dengan Nabi SAW jemput menjadi imam sembahyang itu, diikuti oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, naik ke langit bertemu lagi dengan Nabi-Nabi ini. Ini adalah kenyataan Allah yang menunjukkan bahawa semua Nabi-Nabi adalah Islam. Tak ada Nabi Yahudi, tak ada Nabi Kristian. Orang Yahudi kata Nabi Musa, Nabi mereka. Kristian kata Nabi Isa, Nabi mereka, itu mengarut. Tidak ada Nabi yang membawa Yahudi dan Kristian. Semua Nabi-Nabi adalah penganut Islam. Semayangnya sama saja. Tak ada semayang yang pakai muzik. Tak ada semayang pakai hangguk-hangguk macam Yahudi. Semayangnya sama. Semua Nabi-Nabi adalah menganut Islam. Maka Allah berfirman, Inna din indallahi al-Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesiapa yang menuntut, yang berpegang, yang mengikut lain daripada Islam, dia tidak diterima. Dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Allah menegaskan dengan menghurai lebih detail. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan sesiapa yang tidak suka, tak bersetuju dengan ajaran agama yang dianut oleh Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami pilih Ibrahim di dunia ini menjadi rasul, dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Pada malam Isra dan Mi'raj ditemukan sekali lagi Nabi SAW dengan Ibrahim di langit yang ketujuh. Ditemukan di langit yang ketujuh bersandar di Al-Baitil Ma'mur, kiblat para malaikat di langit. Tuhan pilih Ibrahim di akhirat di kalangan orang-orang yang soleh. Mengapa Tuhan pilih dia dengan martabat yang begitu tinggi? Apabila Tuhan berfirman aslim wahai Ibrahim, Islam. Islam wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, Aslamtu li Rabbil Alamin. Saya Islam kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yaqub juga memberi wasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yaqub adalah baku kepada Bani Israel. Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam adalah keturunan Bani Israel. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anak. Yaqub, bapa Bani Israel, memberi wasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anak kesayanganku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama, yaitulah agama Islam. Jangan kamu mati malaikan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Apa makna Islam? Islam ialah menyerah diri kepada Allah. Yang diterjemahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam melaksanakan apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menghargai Ibrahim alaihi salam kerana kejayaannya menghadapi Namrud, pemimpin kuasa besar dunia. Dilahirkan daripada zuriatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul akhir zaman. Dengan Allah memerintah Ibrahim, perintah satu ujian,
supaya Ibrahim meletakkan isterinya Hajar dan anaknya Ismail di bumi Mekah yang disebut Wadin Ghairi Zar'in, lembah yang tidak ada tanaman, yang tak ada air, binatang pun tak sanggup hidup. Ibrahim ditugaskan meletakkan keluarganya di situ untuk dilahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim menunaikan perintah Allah secara menyerah diri dengan makna Islam. Ibrahim tak tanya, tak ada kedai di sana, tak ada pasar di sana, tak ada infrastruktur di sana, tak ada kemudahan asal, tak ada langsung di sana. Bagaimana saya nak hantar anak isteri saya di situ? Tak ada rumah, tak ada apa langsung. Bagaimana? Ibrahim tak tanya, Ibrahim malu berTuhan nak tanya. Ibrahim sudah yakin Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang diucap pada tiap-tiap permulaan kerja yang baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia perintah, sudah tentu dia akan beri rahmatnya. Malu nak tanya. Ini Islam Ibrahim alaihissalam. Setelah Ismail membesar, Allah mewahyukan pada Ibrahim sembelih anak Ismail. Ibrahim bersedia untuk menyembelihkan anak. Memberitahu anaknya Ismail, semalam aku bermimpi aku menyembelih. Ismail percaya ayahnya adalah Rasulullah Ibrahim. Mimpi seorang rasul adalah wahyu daripada Allah. Ini perintah Allah. Ismail menyerah diri. Bila sampai masa nak sembelih, Allah Ta'ala batalkan. Itu hanya hujah. Ini makna Islam. Islam mesti menyerah diri kepada apa saja perintah Allah Ta'ala. Kalau Islam ni pilih-pilih dia, mana yang seronok kita ikut, mana yang tak seronok tak payah ikut lah. Itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Kalau Islam sekat jalan saja, ini ikut syaitan. Ini kenyataan Allah dalam Quran. Dan Allah menyatakan seluruh alam adalah Islam, bukan saja manusia. Apa khayra dinillahi yabhu wa lahu aslama man fis samawati wa karahan wa ilaihi turja'un. Adakah kamu mau lain daripada agama Allah? Padahal Islam seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di langit Islam. Malaikat Islam, matahari dan bulan Islam, bintang cakrawala Islam. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dalam surah Yasin yang selalu kita baca beramai-ramai baca solat. Bila susah baca Yasin. Matahari beredar mengikut ketetapan Allah. Wal qamar qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urdunil qadim. Bulan naik turun di tempat ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Dalam masa 30 hari anak bulan, bulan sabit, bulan purnama, kecil balik, bulan sabit balik, anak bulan balik, begitulah. Itu ketentuan Allah. Wassahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan awan yang diperintah berada tergantung di antara langit dan bumi. Awan yang terkandung di dalamnya air yang terlalu banyak. Bila turun hujan boleh menenggelamkan bandar, negeri dan benua. Berapa juta kapal, berapa triliun tan air yang terkandung dalam awan itu tak jatuh di antara langit dan bumi malaikat dengan perintah. Jatuh pula sikit-sikit, tak jatuh besar masjid. Ini arahan Allah kepada awan. Begitulah pokok, pohon-pohon, ada yang hidup di paya, yang hidup di darat, hidup tepi laut. Ini peraturan Allah. Semua makhluk Islam.
kepada peraturan Allah, maka manusia juga mestilah Islam kepada peraturan Allah. Maka Allah melantik nabi-nabi dan rasul-rasul untuk membawa ajaran yang dinamakan Islam, supaya manusia itu menyerah diri kepada Allah, menjalankan tugas mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya tiga perkara saja. Yang pertama beribadat, yang kedua berkhilafah, yang ketiga menunaikan amanah. Beribadat, firman Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia malaikat supaya mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Itu ibadah. Yang kedua khilafah. Firman Allah taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku nak ciptakan makhluk manusia di bumi untuk menjadi khalifah." Malaikat bertanya, "Adakah engkau nak jadikan makhluk yang menumpahkan darah dan melakukan kejahatan? Padahal kami mengucap tasbih, memuji-memujamu wahai Tuhan." Tuhan menjawab, "Aku tahu apa yang kamu tidak tahu." Tugas amanah dinyatakan oleh firman Allah taala, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah membentangkan, memamerkan amanah kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung-gunung supaya mereka bersedia untuk menerima. Tiba-tiba semua makhluk yang besar, langit, bumi, bukit, buka, gerundam takut. Namun manusia bersedia untuk memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Tugas yang pertama, tugas ibadat. Apa makna ibadat? Ibadat dengan makna kita disuruh menyembah Allah Ta'ala, melakukan syiar ibadat yang dinamakan sembahyang, dinamakan puasa. Itu ibadat ruh, ruh dan jasad. Menunaikan zakat, ibadat harta. Menunaikan haji, ruh, jasad dan harta. Berkorban, menyembelih korban. Bersumpah dengan nama Allah, bernazar dengan nama Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berdoa kepada Allah. Ini ibadat. Hanya kepada Allah, tak boleh pada yang lain. Dinamakan syiar ibadat. Dengan cara yang diajar oleh Allah melalui nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tak boleh reka sendiri. Nak reka semayang sendiri, puasa sendiri, tak boleh. Tak betul, salah. Yang kedua ibadat dengan makna mengabdikan diri kepada semua peraturan Allah. Halal, haram, boleh dan tak boleh, kena buat itu, buat ini, tinggal itu, mesti secara mengabdikan diri. Kerana Allah menamakan kita dengan abdi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maksud Tuhan yang telah menjalankan waktu malam akan hambanya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya. Ya ibadi, wahai hamba-hamba. Allah Ta'ala menamakan kita hamba-hamba dia. Kita bukan rakyat Allah, kita bukan warga negara Allah, kita bukan pekerja Allah, kita bukan buruh Allah, kita bukan pegawai Allah. Kita adalah hamba Allah. Apa beza hamba dengan rakyat? Kalau rakyat, kalau warga negara, kita boleh kata saya tak setuju dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saya tak setuju dengan. Boleh kita kata macam tu ke Allah Ta'ala? Tak boleh. Kalau kita adalah pegawai Allah Ta'ala,
tak puas hati dengan Allah Ta'ala, tak jawatan kepada Allah Ta'ala. Boleh? Tak boleh. Kita buruh kerja Allah Ta'ala, tak suruh Allah Ta'ala, mogu tunduk perasaan kepada Allah Ta'ala. Boleh? Tak boleh. Kita alhamdulillah Allah, dia mencipta kita. Setiap detik hidup kita, degup jantung kita, denyut nadi kita, aliran darah kita, seliak bulu rama kita, semuanya adalah pemberian Allah. Rezeki kita, makan minum kita, rezeki roh dan jasad, akal kita, roh kita, makan minum kita. Tak ada ahli sains pertanian yang boleh cipta sebiji beras. Tak boleh. Buat beras tiruan, ambil bahan daripada Allah buat juga. Tak boleh buat sendiri. Pakaian, semuanya rezeki daripada Allah. Walaupun zahir orang tu buat, orang ni buat, semua daripada Allah. Maka kita mestilah memperhamburkan diri kepada Allah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu perkara lalu dia buat pilihan yang lain. Tak boleh. Bila Allah Ta'ala kata ini halal, ini haram, tak boleh buat pilihan kecuali dalam keadaan darurat. Allah Ta'ala izin. Masa tak ada makanan lain, ada daging babi saja. Kalau tak makan mati, wajib jaga nyawa, maka kena makan babi masa itu. Tak ada makanan, darurat. Kalau tak darurat, tak boleh. Begitulah seterusnya. Hubungan kita dengan Allah adalah hamba. Kemudian khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah di sini bukan khalifah dalam bahasa Melayu. Khalifah bahasa Melayu ni ketua silat gayu. Khalifah bahasa Quran, iqamatul din wa siyasatul dunia bi. Menegakkan ad-din, iaitu Islam ini, dan mentarbih urusan dunia dengan Islam. Di sini berbeza di antara ad-din, Islam, dengan agama dan religion. Kita terjemah Islam dengan agama, dengan religion, sementara waktu sahaja. Maksudnya tidak sama. Agama, religion, mengikut huraian kamus yang manusia buat, ajaran yang berkait hubungan manusia dengan Tuhan. Itu saja. Itu saja hubungan manusia dengan Tuhan. Ha, dunia tak ada kait dengan Tuhan. Ini ajaran lain pada Islam. Inilah menyebabkan ada orang kita buat maksiat tak apa, lepas tu pergi umrah. Buat maksiat itu bab dunia, pergi umrah bab agama, tak campur. Senang begitu saja. Bukan boleh begitu. Islam adalah ad-din. Din ialah hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri dia, hubungan manusia dengan keluarga dia, dengan masyarakat dia, dengan benda-benda yang ada ini. Masalah agama Islam bukan saja hubungan kita dengan Tuhan semayang, termasuk hubungan dengan isteri yang kena kahwin. Makan minum ada halal dan haram. Pakaian menutup orang. Mereka negara kena adil ikut syariat Allah. Ekonomi dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Hubungan antara bangsa boleh mempertahankan negara, jangan melampau. Semua ada dalam Quran. Mana boleh nak terjemahkan Islam macam agama lain? Tidak boleh. Maka khilafah dengan makna menegakkan Islam dan mentadbir urusan Islam, urusan manusia dengan Islam, dengan adil, dengan adil. Firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas. Tuhan jadikan amanah. Amanah yang dimaksudkan amanah yang tak mampu dipikul oleh langit dan bumi ialah amanah melaksanakan syariat Allah. Para ulama tafsir meriwayatkan Tuhan berfirman kepada langit dan bumi, aku minta kamu tunaikan satu amanah, iaitulah melaksanakan syariatku.
Yang disuruh mesti buat, yang dilarang tak boleh buat. Ada batas dan sempadan. Kalau tak tunai amanah ini, masuk neraka. Kalau tunai amanah ini, masuk syurga, Tuhan kata. Maka bukit Bukaut, Gunung Ganang, termasuk Gunung Everest yang paling besar, langit bumi mengaku tak mampu. Tapi manusia bersedia untuk menipun. Memang Tuhan jadikan makhluk manusia lah yang boleh memikulnya. Makhluk lain tak boleh pikul. Kerana Tuhan jadikan manusia ni ada jasad. Bukan macam malaikat tak ada jasad. Ada roh dan ada akal. Bukan macam binatang. Boleh bergerak. Ada akal boleh menguasai makhluk yang lain. Manusia boleh membawa kapal yang besar. Boleh menjinakkan gajah yang liar. Keistimewaan manusia boleh mentadbir alam ini dengan syariat Allah. Maka Allah melantik nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi-nabi dan rasul-rasul dilantik oleh Allah, bukan dilantik oleh kerajaan. Dilantik oleh sama manusia. Buat pilihan raya pilih rasul. Tak boleh. Ataupun usaha sendiri bertapa di gunung buat ibadat kuat-kuat biar Tuhan lantik jadi rasul. Tak boleh. Rasul dilantik oleh Allah Ta'ala. Tuhan yang lantik rasul ini. Manusia yang terbaik kejadiannya, akhlaknya, akalnya, kebijaksanaannya dilihat oleh kaumnya sejak dilahirkan ke dunia lagi. Kaum dia dah tengok rasul ini tak pernah bohong, tak pernah menipu, tak pernah buat jahat. Manusia paling baik kaum dia lihat sendiri, yang cerdik, yang bijak, yang pintar, tak boleh lawan. Kemudian dia istihar jadi rasul setelah umur 40 tahun. Nabi Isa umur 30 tahun diberi mukjizat. Ini rasul yang dilantik oleh Allah. Maka Tuhan temukan Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra dan Mi'raj dengan rasul-rasul itu, menyatakan semua rasul adalah Islam. Kemudian dia bawa ke langit. Iblis sujud pada Adam.
dengan perintah Tuhan untuk meramikan makhluk ciptaan Allah ini. Iblis tak mau. Kenapa dia tak mau? Walaupun ibadah dia kuat, surga dengan aku dia dah tengok semua, boleh berdialog dengan Tuhan, Iblis ini hebat. Karena dia sifat sombong. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam dan tanah. Dia sendiri tetap pihak dia lebih. Kita fahamlah kalau orang itu pangkat dia sendiri. Beli uniform, kita tak minta banyak-banyak. Tak ada dia, dia tetap beli pangkat. Orang kata apa, orang tak tahu. Tetap pangkat asli. Ini yang penting. Inilah makhluk yang tak ada waktu untuk dia. Walaupun dia alim, dia bijak, belum dengan ahli kitab, belum apa yang tadi. Mengaji bukan bersama manusia sekalipun. Kalau tak ikhlaskan Allah Ta'ala, tak ada hidayah. Di sinilah kita diajar ihdinash shiratal mustaqim. Ya Tuhan, apa saya? Ini bahaya. Jangan berasa, berasa sombong, berasa dah bijak, berasa dah pandai. Jangan. Masih bergantung dengan Allah. Ditunjukkan kepada nisbah dan ikhraf itu Nabi-Nabi dan Rasulullah. Dan ditunjuk pengikut Nabi-Nabi dan Rasulullah. Ada pengikut Nabi-Nabi yang dibunuh, termasuk Puteri Fir'aun dan keluarganya yang dilumpuh dalam tiup. Ditunjukkan bau yang harum kepada nisbah dan ikhraf. Nabi tanya bau apa, inilah bau yang harum. Rahmat syurga yang Tuhan beri pada pengasuh Fir'aun, puteri Fir'aun dan keluarganya yang dihukum setelah dia beriman kepada Nabi Musa AS. Menunjukkan di sana ada orang yang bekerja dengan Fir'aun, bahkan gaji dengan Fir'aun. Fir'aun bagi kata gaji kaya, tak terima sakit, tak terima kasih pada Fir'aun. Terima kasih pada Allah Ta'ala yang penting dari ini. Walaupun Fir'aun bagi gaji dia, tangguh Fir'aun, ujung dia. Jangan ikut dan dosa. Dah lama dia ikut dengan aku, tidak. Termasuklah mukmin ahli Fir'aun. Ketua pembendaharaan Fir'aun. Kalangan keluarga Fir'aun. Yang beriman dari Musa AS. Kesyukuran-kesyukuran kepada Allah. Lebih penting daripada kesyukuran daripada manusia. Manusia dia tengok, manusia dia ikut kepada Allah. Kalau manusia tak ikut perintah Allah, walaupun ibu bapa kita, Tuhan suruh kita wajib berbuat baik pada dua ibu bapa. Ayat Tuhan musuh, walaupun kalau ibu bapa kita berkafir dengan Islam sendiri, buat baik pada ibu bapa. Layan dia dengan baik. Hantar dia waktu minta apa dia dah sakit. Pergi belanja kat dia tak ada belanja walaupun dia bukan Islam. Bila mati, dia ziarah dia. Atau kat kubur dia tak jadi salah. Atau kat kubur saja. Tapi bila bicara agama, dua orang suruh syirik tidak boleh. Suruh tinggal sayangan Allah tidak boleh. Tidak boleh. Kerana Allah memakasih segala. Ni'mat Allah tak boleh banding dengan ni'mat orang lain. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, yang maha hidup, yang berdiri itu sendiri tak berhadap dengan yang lain, yang tidak tidur dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau tahan tidur pun tidak, mengantuk pun tidak, semuanya masuk mengorakan kita. Cuma kalau kita tak tahan nak jatuh anak kecil, kalau anak kecil menangis sangat waktu makan, jauh malam sangat apa dulu tidur. Tak tahan. Lepas tu dia ngomong-ngomong pun tidur. Tak tahan. Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yang Allah kita setiap orang diri kita, penglihatan kita, fikiran kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada segala-galanya.
Nabi Daud alaihi salam berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk. Ya Allah ya Tuhan, kurniakan kepada aku ini kasih kepada Tuhan. Kasih perawai kasih kepada Tuhan. Jadikan kasihku untuk adanya lebih berani kasih kepada kamu keluar dari bapak aku sendiri. Di doa Nabi Daud alaihi salam. Ditemukan perawai kesempatan yang lain dengan orang yang dikorbankan karena beriman kepada Allah. Ditemukan dengan mereka yang menjadikan maksiat, yang berzina, yang menedahkan orang. Itu yang berpulang besok dan terang. Bagaimana mereka disensor? Ditemukan mereka yang makan riba, berenang dalam dalam. Riba adalah penyelewengan ekonomi. Allah berbaik mahrum riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Riba adalah bersusah dalam Islam. Ditunjukkan riba ni laksana guna dalam dalam. Ada orang kata riba ni keperluan ekonomi. Ma'amalah baik mesti kena ambil interest. Kaedah yang ditetapkan dinamakan kaedah. Tak ada kaedah pun. Hal ini bahawa dunia sudah menghukumnya ekonomi dunia ialah kerana Amerika, Eropa menerima bencana ekonomi sebabnya riba. Mengakukan riba sebab seorang tokoh politik tetapi Amerika memilih fokus sejak tahun 90-an. Amerika akan meleset, akan bankrupt. Menyatakan hutang yang ada dalam Amerika diambil dan mengambil tenang. Masa itu bilion. Lalu ribu. Lepas itu bilion. Lepas itu triliun. Di mana bank sangat suka bagi pinjaman pinjaman pada kerajaan. Mengapa? Karena kerajaan ini jaminan dia kuat. Kerajaan harus dibayar. Kerajaan harus dibayar. Jangan takut bagi pinjam pada kerajaan. Maka bank-bank yang mereka bagi pinjam pada kerajaan. Dengan interest, dengan riba, dengan kerajaan buat berperang dan seumpamanya, tiba-tiba nak bayar tak ada, nak bayar riba. Pindah lagi, bagi lagi. Daripada bilion, dari triliun. Akhirnya, bank yang mampu. Ini dia. Akibat riba. Yang ditunjuk ke malam Islam dan Allah. Oleh maka riba lah saya berkenaan dalam dalam di lantai hati dan bulu. Sedih lagi terpaham. Apa makna Islam? Ditunjukkan bagaimana perjalanan Nabi Musa di kampung oleh Yahudi dan Nasrani. Nabi berjalan, ada orang panggil mengajar. Nabi tak layak. Nabi tanya siapa di Jibril? Jibril kata dulu, seruan Nasrani, seruan Yahudi. Tuhan kamu kan Yahudi panggil Nabi. Wahai Muhammad, kalau tak layak, tapi umat terpengaruh semua dengan Yahudi. Berjalan di pulau, ada orang panggil. Siapa itu panggil Nabi Kalaya? Siapa? Itu Kristian. Dia berkata, kerana pengaruh dengan mereka, umatmu akan jadi senang. Berjalan lagi, jumpa perempuan yang cantik dengan perhiasan yang menarik. Nabi Kalaya, tanya dia beri siapa itu? Dia beri kata itu dunia dan keadaannya. Pengaruh dengan dunia, umatmu akan riku terpengaruh dengan dunia. Banyak kalangan itu. Sudah baca hari di Jordan. Ataupun dengar cerita di Jordan. Sekadar dengar cerita. Dengan kita tidak menjadi begitulah perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu sebelum kita bertemu dengan Allah. Ikan buah yang berbagai-bagai sebuah. Yang boleh mengesongkan kita.
itu daripada Islam. Surah Yahudi, surah Kristen, semua teori-teori ekonomi, ekonomi politik yang memisahkan agama daripada cara hidup adalah ciptaan tokoh-tokoh ahli falsafah Yahudi dan Adam Smith, Karl Marx, macam-macam nama lagi. Tokoh-tokoh semua ada dalam Yahudi. Dalam Kristen yang ada kaitan dengan Yahudi. Yang membawa teori politik, teori ekonomi, teori pendidikan. Berbagai macam teori. Yang atas nama nak memberi kesenangan kepada manusia. Tetapi semua ajaran yang lain daripada Islam tidak boleh memenuhi itu. Tak boleh memenuhi sifat seperti dari manusia. Karena Tuhan dari manusia ini saya sebut berawal tadi. Bukan sekadar di dasar badan. Ada roh. Saya berteman. Ada akal boleh berpikir. Manusia memerlukan alat-alat yang ada di dunia ini. Anda. Manusia tak boleh hidup seorang, mesti hidup bermasyarakat. Manusia ada roh. Mengikut nabi ini manusia percaya ada roh. Firman Allah Ta'ala, walain sa'al tahum man khalaqas samawati la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Sama ada bahasa Arab, Allah ada pun bahasa yang lain. Percaya pada Tuhan. Sama ada manusia yang bertamadun atau berjakung dirimu. Termasuk yang jakung dirimu, pokoknya kita di hutan tetap butuh huruf. Percaya ada dari Tuhan. Mengikut nabi itu. Termasuk golongan etis. Yang menolong ada dari Tuhan. Bila dia pergi ke laut, dipukul ribut di malam yang gelap itu. Buk dia nak tenggelam. Pelampung tak cukup. Di masa itu dia panggil Tuhan. Dia naik kawan sebab. Ingin pesawat mati. Ataupun masa waktu rumah kami. Di masa itu dia panggil Tuhan. Fitrah dia tak menjadi begitu. Disebut cerita dia, Lenin. Pemimpin-pemimpin yang terkenal. Berpegang dan berkudas kapital, karangan dan maksud. Tokoh komunis yang diagungkan, yang menyatakan bahwa percayaan kepada Tuhan ini kalu, agama ini kalu. Lenin yang menolak agama mengikut ajaran komunisnya. Bila Lenin bertarung menghadapi kesakitan yang membawa maut, Lenin yang sudah percaya mendirikan negara sebagai dunia. Karena dia untuk pribadi keliling dia. Doktor tak mampu nak selamatkan dia. Ketika dia kelilingi oleh anggota anggota balik Baru Parti Komunis. Tiba-tiba Lenin menyebut nama Tuhan. Kadang-kadang dia tanya, sudah ke Lenin, kenapa sebut nama Tuhan? Tidakkah mengikut Sayyidina Karl Marx? Dia punya pemulu Tuhan, tak ada. Lenin kata tak tahan sakit. Sejarah Perang Dunia Kedua sekali selepas Lenin. Berjerman di peringkat awal yang menguasai peperangan, menguasai Eropah, menerima masuk Soviet. Sehingga tentu Soviet Union tak mampu nak bertahan di peringkat awal. Di masa itu Lenin membenarkan ahli-ahli agama berjerman. Sekali Lenin tak ada, tidak berjerman berjerman. Bila dia baik, apa baik. Menunjukkan itulah manusia penyakit Tuhan. Tetapi nak kenal Tuhan, akal manusia dalam. Akal manusia dalam. Pada sebab pada akal dari masalah. Dilantik batu jadi Tuhan. Dilantik lembu jadi Tuhan. Dilantik sekutu-sekutu bagi Tuhan. Sampai Allah dilantik sekutu-sekutu bagi Allah. Maka Allah memutuskan Rasul untuk memberitahu Tuhan yang sebenarnya. Ini dia. Sifat-sifat dia, nama-nama dia, kita tak mampu nak tahu hakikatnya. Macam mana nak tahu hakikat Tuhan? Hakikat makhluk pun kita tak mampu.
mata dapat melihat. Berapa yang besar mata tak tahu betul pun tak tahu apa. Mata pun tak tahu. Tenaga elektrik cukup dengan kipas bagus ni. Lampu menyala. Ada yang tenaga elektrik cukup. Nak tahu hakikat. Tapi bisa Allah. Jangan mari. Mati. Tak boleh dikeluarkan kosong. Ini dia. Itu makhluk. Macam mana nak tahu Tuhan hakikat ini? Cukup dengan rasul-rasul dan nabi-nabi manggil. Macam mana nak sembah Tuhan? Rasul-rasul mengajar sembah Tuhan. Ada kiblat. Supaya sembahyang tak jadi cinta. Hadap satu kiblat saja. Oh, dia kata kamu juga sembah kiblat, sembah kakwah. Tidak. Kita akan diselamatkan sembah kakwah di muka. Kalau kakwah itu dirobok, yang kau batu dia bawa ke sini, kita pindah balik sini, tak boleh menghadap sini, hadap sana dulu. Mereka kita bukannya semua Kaabah itu, semua orang tahu. Kaabah itu jadi tanda saja, untuk kita hadap arah kita. Menajuk, penjuru Kaabah itu, penjuru yang tepat, utara selatan, timur dan tahu. Mana Nabi Ibrahim kalau tak ada kompak masa itu? Tunjuk kepada Allah. Rasul-rasul membawa pelajaran kena Tuhan hukum syariah. Orang kau menikah tentang kaya masyarakat sekat kekayaan, sekat kekayaan. Bila kekayaan ini sekat, kebebasan individu tak ada, ekonomi huruf komunik sawit untuk Cina komunik pun ubah dasar bebas sistem kapitali pula. Memang tak ada halah, tak ada halah. Jalan untuk mempersoalkan. Allah Ta'ala kata, pencuri potong tangan. Oh, dia kata tak boleh potong tangan, tak bersabar. Nak cari undang-undang lain. Penjara. Tangkap tiba dalam ini. Dalam penjara dia makan macam. Keluar penjara, ayam makan, curi balik. Masuk penjara, senang makan. Dalam penjara kumpul ke selalu pencuri. Buat seminar dalam penjara. Itu buat pikiran. Banyak pengalaman pencuri itu. Bapak ditahan dalam penjara. Anak dengan isteri apa dia? Jaminan. Anak pula pencuri pula. Nak lawan hukum Allah Ta'ala tak boleh? Tak boleh. Ikut undang-undang barang. Berundang-undang ekonomi baik apa lagi. Tak boleh. Inilah yang mengganggu Nabi dalam jalan Islam dan Allah. Ini maknanya yang mesti kita faham. Orang Islam Tuhan beri kekuatan. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, orang Islam jadi kuasa besar dunia. Parsi dan Rom jatuh. Orang Islam pimpin dunia 1300 tahun lebih. Sehinggalah orang Islam meninggalkan syariat Allah. Jika semayang satu, ibadah satu, ilah kawin saya, bukan Islam jadi rumah. Tak ada kemungkinan. Di sinilah makhluk Islam dan Allah. Kini mesti faham. Kemudian Nabi naik ke langit sejumpa dengan Tuhan. Tuhan sudah semayang di bawah. Semayang di bawah itu juga. Dan malam Islam dan Allah. Berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain, Tuhan yang lain, dia wahyukan di bumi. Semayang di surah kan. Nabi sendiri bernama Isra dan Mi'raj. Tanggung jawab semayang. Semayang adalah penolong kita dalam menghadapi kehidupan. Bukan sahaja untuk menunaikan ibadah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Semayang juga daripada kejahatan dan kemungkaran. Ada orang aku kira banyak orang manusia semayang tak tinggal semayang, insyaAllah dia pun hujung dia boleh jadi baik. Semayang boleh menyelamatkan dia jadi berkat. Kalau orang baik dan dia berhujung ke sana di rumah sini turun, tapi semayang tidak ajak ke dalam kecil. Di sini pentingnya semayang. Allah Ta'ala semua semayang wa'amun adakan kesalahan kesalahan kesalahan. Suruh keluarga Musnaya dan Safa. Nabi berpesan, Murmu'ulana berpesan, Wadilimu'ulana.
pisahkan tempat tidur di antara anak lelaki dan anak perempuan. Ini Nabi Adam. Semayang kewajiban negara. Al-Nahina mimakannahum fil'ar aqamu s-salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahawu 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur. Orang-orang yang memberikan kekuasaan mereka kepada mereka memberikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, mereka mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahaja akibat segala dosa. Orang yang memerintah negara mendirikan semuanya mengambil pahala sebuah pendidikan sendiri. Tuhan tahu ada punya pahala di Indonesia dengan maya. Maya itu saja, maya jemaah saja, maya untuk orang ramai saja. Bukan semuanya mendirikan, didirikan dalam diri dia. Orang itu mendirikan semuanya ada hubungan dengan Tuhan. Walaupun dia adalah mendirikan negara, keluarga, masyarakat, dan negara, semayang adalah penting. Dan yang paling akhir sekali, Nabi kata, yang mengosokkan manusia, berdekat semayang. Di sebuah dalam hadith, layun qadratun qadran ma'urlan islah dan urbatan urbatan. Apun dalam kafatan urbatan, tashabbatan nasu bidlati bidlati tanila. Wa'awaluhunna naqda al-hukmi wa akhiruhunna s-sar. Riwayat Imam Ahmad ada yang sama. Maksudnya tadi yang mengikat ajaran Islam diperlukan. Nabi tinggalkan ajaran Islam ini disimpul dan kuat. Sebab kita berpegang dengan ajaran Islam. Tiba-tiba di rongkai satu disambung di rongkai. Bersatu di rongkai, manusia berpegang dengan simpulannya masalah. Tempat yang berada tak berpegang. Yang pertama di rongkai adalah al-hukmi. Hukum hakam yang berkait dengan pemerintahan. Ini pertama di rongkai oleh manusia. Dan yang akhir di rongkai ialah semayang. Semayang pada akhir di rongkai. Dan semayang maka ada mesti mengkosong. Kaabah tak ada orang tawar lagi. Tak ada orang ada di belakang belakang dia. Masih berlaku kiamat, tak ada orang beriman seorang pun. Semua kafir itu, dia minta ada orang banyak omong, sahabat kiamat. Minta ada orang banyak omong, tak tahu. Masih berlaku kiamat itu, dunia dihancurkan, semua yang beriman, walaupun keluarga yang mati, dimatikan. Maka sembahyang sangat sulit untuk menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Di sinilah Islam dan Allah menjadi peristiwa yang besar. Di penghujung Ramadan wajibkan sembahyang lima waktu untuk membantu kita dalam menjalani hidup ini. Syukur kepada Allah, bahwa Tuhan